Sebelum mulai kita berdoa dulu. Hewan mau pimpin doanya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Yo, hari ini kita menyambung warna yang minggu lalu ya. Ini kemarin kita sudah mewarnai kulitnya. Nah, sekarang Pak Iwan mau mewarnai langitnya. Tapi sebelum kita warnai langitnya, seperti biasa kita mau menambahkan gambar awan dulu. Gambar awan kita menggunakan krayon. Krayon yang berwarna sky blue atau biru muda namanya ya. Hewan ambil dulu, kalian ambil warna sky blue dulu, satu aja. Sky blue biru muda. Nih, warna sky blue atau biru muda diambil dulu. Diambil ya. Ini sekarang prosesnya seperti biasa kita ambil warna. Ini belum warna ya. Seperti biasa juga, Pak Iwan mau kalian semuanya nanti sebelum mewarna itu biasakan ya sebelum mewarna itu menambahkan gambar dulu. Gambar awan maksudnya di sini ya. Gambar awan bentar. Nah, di sini kita mau nambahkan gambar awan. Seperti yang kemarin gitu juga. Yang kemarin itu gambarnya. Mau budaya Pak Iwan. Mau budaya. Yang kemarin itu gambarnya seperti ini ya. Ya. Nah, ini kan ada gambar awan nih. Jadi kita menambahkan gambar awannya menggunakan krayon. Krayonnya ini warna biru muda. Tapi belum warna, baru mau menggambar awan. Sekali lagi ya. Jadi ikutin Pak Iwan. Ikutin ya, pelan-pelan ya, bertahap. Ini Pak Iwan buatnya dari tengah dulu di bawah ya misalnya. Tapi ingat, dengarkan, membuat awan jangan kecil. Kalau bisa yang besar lengkungannya ya. Ini Pak Iwan contohkan satu dulu. Satu lengkung besar, stop. Nah nih, besar ya. Usahakan lengkung ya, punya Pak Iwan nih agak rata nih, nggak lengkung. Nah nih, satu. Ayo buat dulu. Biasakan kalian sebelum mewarnai menambahkan gambar awan dulu menggunakan krayon warna biru muda atau sky blue supaya langit itu warna apa Pak? Warna sky blue biru muda ya, biru muda sky blue ya. Jadi membuat gambar awan dulu nih yang besar ya, jangan kecil. Kalau kecil nanti mewarnainya agak susah. Kita buat besar nih, lagi besar nih, besar, pelan aja. Nah, besar-besar nih punya Pak Iwan, bukan kecil loh ya ini ya, lengkungnya besar. Sekali lagi Pak Iwan tegaskan, Pak Iwan ingatkan, membuat lengkungannya besar. Kalau kecil nanti agak susah kalian mewarnainya. Ya, ini terus. Ini jumlah lengkungannya nggak harus sama Pak Iwan ya. Ini Pak Iwan buat lagi yang besar nih, besar. Nah, nih. Kalau di sini Pak Iwan sudah ada 3 lengkungan. Nah, kalau kalian bisa sama ya bolehlah, bagus. Di atasnya nih. Juga dilanjutkan, Pak. Ini dulu tunggu Pak Iwan selesai. Sudah, kalian. Pak, 3 lengkungan. Ini Pak Iwan selesaikan dulu, kalian ikutin ya. Jadi nanti kalau kalian ada gambar untuk diwarnai, biasakan membuat awan dulu. Ya, biasakan membuat gambar awan dulu. Supaya langitnya tidak kosong, apalagi langitnya yang besar segini. Awannya lebih banyak. Ya, kalau kecil nih sedikit aja nih, paling 2 baris lah Pak Iwan buat. Nah, ini sekarang di sini lagi Pak Iwan mau, ini kan baru 1 baris nih. Pak Iwan mau bikin lagi di atasnya, tapi kalau Pak Iwan bikinnya lurus lagi kurang terlihat bagus ya. Jadi Pak Iwan bikinnya dari kiri kanan aja supaya di tengah langitnya tetap ada kosong ya. Nih, Pak Iwan buat lagi besar, tapi ini dari atas ya. Lengkung 1, stop. Ini menurun ya. Ini menurun. Nah. Ya, nih, ke samping nih menurun. Di tengahnya jangan dibuat awan baris gini, yang atas. Dia miring ya.
Jadi awannya banyak. Nanti koleksinya nanti ikutin aja Pak Iwan. Renat dan Papa. Lagi Pak. Pak Iwan, Renat secara tulang. Ya nggak apa-apa. Ayo belajar pelan-pelan. Ikutin punya Pak Iwan. Pak Iwan pelan-pelan kok. Ikutin pelan-pelan. Jangan cepat-cepat membuatnya. Kelihatan punya Pak Iwan tuh kelihatan tuh bisa diikutin. Sebelah kanan. Ini dari sebelah kanan, sekarang sebelah kirinya Pak Iwan nih. Besar ya. Ingat buat lengkungan awan besar. Nih lihat. Prosesnya satu dulu. Ini menurun juga ke bawah sini. Jadi nanti koreksinya ya, nanti ya. Nanti koreksinya Pak Iwan nggak bisa ngontrol nih satu-satu. Ikutin aja punya Pak Iwan. Ikutinnya pinter ya. Nanti kalau sudah selesai, baru kita bisa koreksi. Pak Iwan, gambarnya bertahap kok. Satu lengkungan, stop, kalian ikutin. Nah, coba ikutin. Baru satu Pak Iwan buat tuh. Ikutin aja. Ini baru satu yang sebelah kiri ya. Nah, ini awannya juga. Tadi yang bawah kan lurus nih, bersejajar. Yang atasnya miring ke sini, turun ke bawah. Dari kanan atas, turun ke bawah, ke tengah. Nah, ini yang dari kiri, turun ke bawah juga Pak Iwan buat. Nih, lihat nih. Lihat ya. Perhatikan ya prosesnya ya supaya kelihatan ya. Nah, nih, tuh, berarti kan turun juga nih. Nah. Nah, tuh lihat. Awannya malah dua aja nih, sebelah kiri, sebelah kanan dua aja. Karena ceritanya dia turun ketutup sama awan yang di bawah. Jadi nggak bisa neruskan pewan sampai bawah karena ketutup sama awan yang di bawah. Nah, ini sudah lumayan rame, awannya sudah penuh. Kak, kayak gini, Kak. Siapa? Awan kayak gini, Kak. Nah. Punya Gwen ya? Ini Pak Iwan nggak kurang lihat sih, gambarnya agak buram nih. Oh, Pak, kayak gini, Kak, Pak. Ya, tuh Jordi udah besar, awannya bagus. Ini Keran 1B bagus. Siapa lagi ya? Cheryl Nursalin, ya betul. Ya, semuanya bagus karena membuatnya ingat, yang penting membuat awan itu lengkungannya besar. Lengkungannya besar. Kalau besar nanti mewarnainya mudah, tidak susah. Oke ya. Sekarang kita langsung aja. Ini awan sudah bisa ya. Semua. Ya, Joan. Joan sudah bisa juga ya. Sekarang perhatikan dan dengarkan. Tadi kita sudah membuat gambar awan. Ingat, membuat gambar awan lengkungannya besar. Kalau membuat gambar rumput, baru nanti kecil. Ya. Tapi kita enggak buat rumput ya, kita buat. Ini yang kita warnain sekarang langitnya dulu, yang bagian atas. Ini space atau tempat untuk langitnya tinggal sedikit. Jadi enggak banyak kita mewarnai langit, karena sudah ditutup sama awan. Nah sekarang, Pak Iwan mau mewarnain langit. Pak Iwan mau tanya dulu nih, ada yang ingat enggak warna langit biasanya Pak Iwan warnai menggunakan warna apa? Yang tahu tolong pegang krayonnya, dipegang, ditaruh di sini. Ada berapa warna tuh warna langit? Yang ingat, yang belum ingat atau masih lupa nanti Pak Iwan ketik di chat ya. Yang ingat tolong ambil, kasih lihat ke gini tangannya di kamera gini. Tusun, ada berapa warna langit kemarin? Ada yang ingat enggak? Bukan warna biru. Warna biru ini warna awan nanti. Langit dulu, langit. Cheryl Nursalin, itu betul. Cheryl Nursalin, betul. Oke, tangannya Cheryl. And white. Cheryl Nursalin, betul. Dengarkan. Yang Pak Iwan sudah sebut namanya berarti warnanya betul. Itu tuh tadi Cheryl Nursalim betul. Itu pinter, dia udah tahu warnanya. Nah, Milan Kalyani itu warnanya kok cuma tiga? Ada
ada berapa ya? Ada ya hanya Milan. Bentar. Yang lain, yang lain tunggu dulu. Tolong di mute dulu suaranya. Yang lain sebentar. Yang sudah Paiwan sebut Seril Nur Salim. Sekarang ada Milan Kalyani. Milan Kalyani itu betul oranye mudanya belum? Oranye muda sama ungu. Purple. Dia ada 6 warna. Ada 6 warna. Purple, red, yellow, orange, yellow, green, yellow, white. Nah itu. Kalian Paiwan minta kalian hafalin ya. Kalau hafal, oke, okay, Jessel Super Kucing warnamu ada berapa? Felix Marsen itu betul. Oke, okay, good sudah Felix. Felix Marsen betul. Boleh ditaruh krayonnya. Makin dicat warnanya. Ya, sebentar yang belum hafal nanti dicat warnanya ya. Kalian mau lihat dulu nih yang sudah hafal karena gini. Nanti kalau ada lomba mewarnain, kalian sudah hafal gitu loh tanpa Paiwan kasih tahu. Ini Paiwan mau lihat dulu siapa yang hafal. Kalau yang belum hafal nanti Paiwan ketik di chat ya. Paiwan ngecek dulu yang sudah hafal warna. Saya enggak tahu, Pak. Iya, yang belum hafal sabar ya nanti. Klo betul. Oke, klo sudah hafal tuh. Jossel super kucing. Warna purple-nya mana? Purple-nya belum ada tuh. Orang mudanya belum ada. Bapak, coba lihat ya. Punya jawaban pun lengkap kan? Punya siapa? Punya jawaban. Jawaban, bentar kasih lihat ke kamera. Paiwan mau ngecek dulu. Bentar. Jawaban mana? Selin betul sudah Selin, good. Jopan. Oke, okay, Jopan kayaknya udah juga, betul, good. Jordi udah juga, good, Jordi. Terus ada Gwen warnanya ingatin, nggak pakai biru ya Gwen. Biru belum ada, belum. Biru belum ada. Siapa? Ada Pak. Marvel itu warna oranye muda belum ada sama putih. Oranye muda sama putih belum. Itunya betul sudah 4 Marvel, kurang 2. Vigo, Pak. Vigo betul. Oke. Okay. Vigo betul. Pak, warnanya apa aja, Pak? Kevin, Pak. Bentar. Paiwan mau ngecek satu-satu dulu nih. Joan itu kurang putih. Putih sama apa ya? Yang oranye muda ya, kayaknya belum. Karen itu nggak gunakan warna biru ya. Karen nggak gunakan warna biru. Gini dah. Pak, ini ya, Pak. Sekarang, ini ya. Ya, Marvel good sudah, betul. Ini kayak gini kawanannya Bapak. Ini Paiwan ketik di chat. Itu Winola betul. Itu nggak gunakan warna biru ya Winola. Biru belum, kita warna langit dulu. Birunya disingkirkan dulu Winola. Ini yang belum hafal, dengarkan. Yang belum hafal Paiwan ketik di chat lagi ya urutan warnanya. Lihat ya. Nih, ada warna. Bentar ya. Paiwan ketik di chat ya. Bapak, kayak gini Kak Jovin. Paiwan ketik di chat dulu nih. Besar. Nih, masih bikin kecil lagi. Tadi keburukannya 2 aja, kenapa kamu jadi 3? Makanya. Ini aku yang bikin sudah ini. Ini Paiwan ketik di chat ya. Kalian lihat di chat.
Di chat ada Pak Iwan ketik, itu yang belum hafal warnanya bisa diambil. Purple, red, yellow orange, chrome yellow, dan yellow serta white. Ada 6 warna, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk Jovin, Jojo, tolong ya. Lihat. Tolong lihat di chat Pak Iwan, itu tidak ada warna hijau ya. Coba Jovin lihat di chat Pak Iwan, ada purple, red, yellow, orange, chrome yellow, yellow dan white. Tidak ada warna green ya, hijau nggak ada Jovin ya. Itu warna urutan gradasi warna langit. Pak Iwan. Yang belum hafal tolong lihat di chat Pak Iwan ya. Pak Iwan. Ya. Belum ini boleh pakai serah kuningnya. Bapak. Kalau untuk warna yellow atau kuning bebas, yang mana aja ini boleh. Kayak gini, ya. Bapak. Siapa yang bertanya? Di Jasel. Bentar, Pak Iwan cari ini kameranya dulu, mana nih? Orangnya. Oh, Yoel. Yoel, 1, 2, 3. Ada berapa itu, Yoel? Ada berapa warna itu, Yoel? 5. Kurang 1, Yoel. Kurang 1. Tambah warna oranye muda. Gini ya, yang melihat ada. Yoel, kurang 1. Itu sudah betul, tapi kurang 1, Yoel. Oh, mudanya belum ada tuh. Mana? Benar. Iya, Pak Iwan susun di sini ya warnanya ya. Ini warnanya Pak Iwan susun di sini, ada ungu, merah, oranye tua, oranye muda, kuning dan putih. Ada 6 warna nih, lihat nih Pak Iwan nih, ada 6 warna nih. Ya. Ah itu Brandon. Brandon coba lihat Pak Iwan. Ada 6 warna loh ya. Brandon ada 6. Oke, kalau sudah ada 6 good, betul. Udah ya. Semuanya udah ya. Sekarang Pak Iwan mau kita mewarnai langitnya ya. Nah, yang pertama digunakan. Ini ke warna. Warna apa? Ini dari warna yang tua dulu nih. Lihat ya. Pak Iwan warna purple dulu. Warna ungu tua. Ini semua sudah dapat ya krayonnya. Ada yang belum? Ada yang belum? Ada yang belum tahu? Ada. Pak Iwan ketik di chat gunakan warnanya. Yo, sudah semua? Ada yang belum dapat warnanya sebelum dimulai? Sudah ya. Sudah ya. Jadi tidak kelamaan kita. Nah sekarang Pak Iwan minta semua volume HP-nya di mute dulu. Kalau nggak ada yellow orange nggak usah dah, langsung yellow aja ya. Coba sekarang semuanya volumenya di mute, dengarkan dan perhatikan Pak Iwan ya. Volume HP-nya di mute semua, tidak ada yang bertanya dulu selama proses Pak Iwan kasih contoh. Tolong sekali lagi mute HP-nya semua ya. Ini lihat prosesnya. Pak Iwan mau buat kiri dan kanan. Pak Iwan mau buat kiri dan kanan. Nih ya garis. Garis, tapi ini pendek aja ya. Pak Iwan mau buat titik dulu nih di sini. Di sini misalnya Pak Iwan titiknya 2 nih, karena sempit nih. Kelihatan nggak ya? Ini titik ini bantuan. Dan tidak berdekatan. Agak berjauhan. Nah, setelah titik, Pak Iwan bikin garis lurus ke samping. Nah terus Iwan warnain. Kalian lihat dulu ya. Kalian perhatikan dulu. Nih,
Pak Iwan dekatkan. Bisa kelihatan ya. Nah, ini Pak Iwan buatnya di sini. Sebetulnya Pak Iwan mau buat tiga garis sebelah kiri, tapi karena ada awan jadi dapatnya dua aja nih. Garisnya jangan terlalu panjang ya. Jangan terlalu panjang karena kita nanti mau gradasi. Ini yang di sebelah kiri. Nah, sekarang yang di sebelah kanan. Lihat. Garisnya jangan terlalu panjang dan jangan terlalu dekat ini. Dua titik ini jangan terlalu dekat, agak jauh ya. Nih, Pak Iwan kasih garis lagi. Lihat ya. Pak Iwan kasih garis lagi. Di kiri dan kanan itu ada garis. Warna ungu atau purple. Ini cara mewarnain langit. Sama seperti kemarin kok. Nah, ini udah selesai. Sekarang kalian boleh praktek dulu buat ini pelan-pelan ya. Yuk ikutin Pak Iwan. Itu contohnya ada dua tuh. Ya, garis. Ini ngapain, Pak? Ya. Kamu kayak gini, Kak. Buat Gwen. Gwen, tolong di zoom Gwen, kok ada garis itu lurusnya, ada awannya kamu di situ, Gwen. Itu di atasnya itu dipenuhin aja, Gwen. Gwen, lihat Taiwan. Ini perhatikan Taiwan tunjuk ya, Gwen. Gwen. Di sini Gwen kan garis nih dua nih. Di sini kan Gwen garis dua. Di sini kenapa Pak Iwan kosong belakangnya? Karena ada awan. Gwen tadi di sini nggak ada awan, berarti di sini Gwen warnain aja yang nggak ada awan ini, asal jangan kena awannya, jangan nabrak awan. Ini warnain aja sama warna purple, ya. Kalau Pak Iwan nggak bisa warnain karena ini ada awan, awan kan beda warna. Kalau Gwen tadi garis sampai sini, terus di sininya kosong belakang. Nah, yang kosong ini warnain aja warna purple ini, ya Gwen ya. Ini kan awan. Oke ya. Mana coba lihat. Kok gambar gue nggak kelihatan ada awan di atasnya? Coba di zoom lagi, Pak Iwan mau lihat nih. Nah, iya Gwen. Gwen. Gwen itu awannya di bawah sini, di atasnya sini. Lihat tunjuk Pak Iwan. Di atas sini Gwen kosong nih. Warnain aja di atasnya nih. Karena ada garis berdiri punya Gwen gini loh. Ada garis berdiri. Di belakangnya itu warnain aja purple. Asal jangan kena awannya. Ya. Pak Iwan, bolehkah Jovan izinimu? Pak Iwan. Kenapa? Pak Iwan, bolehkah Jovan izin minum? Boleh, boleh ya. Oh, yang lain? Pak Iwan, kayak gitu, Kak. Klo. Klo itu sudah paham. Oke, okay, good, Klo. Klo, good, nah, ya. Ini. Siap selanjutnya, Klo. Siap selanjutnya, Klo. Ya. Oke, okay. Sudah warna awan nah. Yuk. Awan. Ya kok. Hei, ayo. Biasa gitu. Ungu biru langit. Itu masih kurang, Klo. Sama ungu itu sama biru anu. Sudah semua ya? Warna purple-nya buat garisnya sudah belum? Seril Nursalin. Seril Nursalin. Itu buat garis dulu pinter. Seril, ya. Seril. Seril buat garis aja gini ya, pinter. Buat garis aja, jangan segitiga. Segitiga belum, nanti segitiga itu pakai merah. Seril bikin garis gini aja, lihat punya Pak Iwan. Lihat punya Pak Iwan. Garis aja, garis. Nah. Kelihatan nggak? Garis aja, jangan segitiga. Segitiga itu nanti warna merah, baru membuat segitiga. Ya, untuk Gwen. Ya, betul. Untuk Karen, ya Karen betul, Karen satu Budi Bakti, oke okay, betul ya Karen, Gwen, oke okay, Gwen betul. Apa lagi ya? Kayak gini. Sean, Sean, ya Sean betul. Pak benar kayak gini. Bentar, siapa yang bertanya? Pak Iwan mau cek dulu. Valencia. Bentar. Valencia, Valencia Chin. Boleh, boleh. Betul. Bakal ya, Gwen. Klo. Klo. Klo bisa nggak warnain merahnya, Pak Iwan mau lihat.
setelah warna purple kan warna red, warna merah. Coba kalau warnain gimana caranya? Kan buat segitiga tuh. Coba kalau bentuk dulu, warnain, kasih lihat Pak Iwan. Pak Iwan mau lihat kalau warnain, masih ingat nggak? Oke, semua sudah sekarang. Nih tadi kita gunakan warna. Warna. Ini bentar ya, bentar. Purple-nya sudah sekarang. Hewan singkirkan nih purple-nya. Sekarang warna red ya, yang kedua. Siapa tadi yang bertanya? Siapa yang bertanya? Siapa? Gwen. Ya, betul Gwen. Diwarnain seperti itu, Gwen. Ya. Gwen, di atas ini kayaknya masih ada kosong nih langitnya nih. Tambahan aja garisnya ke atas lagi, Gwen. Di atas pohon ada garis. Ini masih banyak kosong. Pak Iwan minta di atas itu jangan kosong, Gwen. Penuh, ya. Jadi, Gwen boleh tambah garis lagi? Nggak apa-apa. Ya, ya. Ini di atas ini kan Pak Iwan lihat kosong nih. Oh, garisnya udah. Ini Gwen malah. Udah, Pak. Ya. Nah, sekarang lihat nih. Sekarang lihat. Pak Iwan minta volume HP-nya di-mute lagi. Bapak. Pak Iwan minta kalian ambil warna red sekarang. Ya, lihat ya warna red ya. Warna red, warna merah. Volume HP di-mute dulu, perhatikan. Ini tadi garisnya ada dua. Pak Iwan tandain lagi pas di depannya. Tandain dulu titik ya. Ini juga kiri kanan nih. Di depan garis warna purple tadi atau warna ungu tadi. Nah, tuh. Nah, terus sekarang Pak Iwan buat segitiga. Segitiganya ke bawah nih ya. Jangan. Ini panjang ke bawah sini. Mentok di bawah sini ya. Maksudnya tuh ke sini. Jangan ke samping sini. Atau ke samping sini. Nanti besar segitiganya. Harus runcing kayak gini. Panjang. Nah, ini lihat punya Pak Iwan panjang. Makanya pelan-pelan tuh dibentuk. Ini Pak, supaya muat, supaya cukup. Nah, ini lihat. Pak Iwan bentuk dulu sebelum diwarnain ya. Nih. Nah, kasih lihat nih, pelan-pelan. Di tengah-tengah warna purple-nya itu di sampingnya segitiga warna merah. Ya. Ini cara mewarnain. Nanti dulu koreksinya nanti. Lihat dulu Pak Iwan, tolong dipraktekkan seperti ini. Ini Pak Iwan buatnya sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, ya dibuat segitiga seperti ini ya. Tuh diikutin. Nih, Pak Iwan kasih zoom dulu nih. Nih. Pak Iwan mau kan? Bapak kayak gini, siapa? Bapak. Jojo. Siapa? Saya, Pak. Jordi, oke. Gwen, betul. Gwen coba Gwen lihat. Di atas sini nah yang Pak Iwan tunjuk nih Gwen ini kosong loh. Gwen bisa tambah lagi itu segitiganya Gwen. Yang sebelah Pak Iwan tunjuk nih di atasnya itu Gwen kosong. Gwen boleh tambah lagi warna garis ungu. Jadi ada tiga boleh nggak apa-apa. Tapi di atas ya bukan di bawah. Tambah aja lagi. Ungunya sama merahnya ditambah lagi. Bapak. Gak kayak gini Kak ungunya. Punya Valencia ya? Valencia, oke. Okay. Bentar ya. Taiwan. Ya, sebentar. Untuk Klo, dekatkan gambarmu Klo. Klo, gambarmu lebih dekat lagi Klo supaya langitnya kelihatan. Itu dari jauh kurang kelihatan. Kayak gini, Pak. Oke, okay, Klo, good sudah, betul Klo. Bentar untuk selanjutnya. Klo, good sudah. Yang penting warnanya penuh ya, Klo. Jangan ada kosong, jangan ada putih. Bikin jingga siapa? Lagi. Siapa? Seril Salim. Gwen, ya, Gwen sudah ya. Sekarang ada Seril Nur Salim, ya Seril Nur Salim, oke. Nanti perhatikan Pak Iwan setelah membentuk ini kita warnain ya, kita warnain. Nah ini ya sudah ya. Sekarang Pak Iwan warnain, coba lihat, perhatikan nih. Nanti banyak yang bingung dengan gambar Pak Iwan ini. Ini setelah dibentuk segitiga. Nah ya, Pak Iwan warnain nih. Merahnya Pak Iwan warnain sesuai bentuk segitiga tadi. Ini sama kok seperti kemarin. Kayaknya banyak yang belum bisa ya. Nah,
ini warna purple-nya, warna ungu tuanya, Pak Iwan campur nih supaya tidak ada putihnya. Nah, ini lihat nih. Setelah Pak Iwan warnain ya. Nah, nih, coba lihat punya Pak Iwan setelah diwarnain. Ini Pak Iwan taruh sini merahnya atau rednya setelah digunakan, yang belum digunakan di atas. Tuh, lihat. Jadi warna purple-nya, warna ungunya Pak Iwan campur. Jadi segitiganya terlihat tuh setelah dibentuk tadi, kemudian diwarnain. Lihat contoh punya Pak Iwan. Bapak, merahnya? Merahnya dicampur kah sama papelnya? Iya, kan tadi kalian bilang dicampur supaya nggak ada yang kosong, supaya tidak ada putih-putihnya. Lihat punya Pak Iwan ya. Pak Iwan minta di bagian atas ini gambarnya full, nggak ada yang kosong ya. Ini lihat punya Pak Iwan nggak ada yang kosong di atas ini. Gwen perhatikan. Di atas ini punya Pak Iwan full, nggak ada yang kosong. Yang lain juga perhatikan. Jangan sampai di atas ini ada kosong putih. Harus penuh di atas itu. Jadi kalau misalnya ada kosong, diwarnain aja sama warna merah lagi bentuk segitiga. Begini, Kak. Yang tadi Bapak suruh bikin garis itu diwarnain, Kak? Iya. Loh, benar. Coba lihat punya Pak Iwan yang sudah jadi ini. Coba perhatikan. Pak Iwan. Ikuti seperti punya Pak Iwan yang sudah jadi. Pak, begini, Kak. Pak Iwan, garisnya. Nah, Iwan. Gwen, kamu itu Gwen, kamu itu betul sudah Gwen. Cuma di atasnya kan masih ada kosong. Gimana ya? Vigo, ya Vigo betul. Vigo di belakang sini masih ada kosong kayaknya nih. Tambahin merah belakang sini. Itu kan belum kena awan, Vigo. Awannya di bawah punya Vigo itu. Karen Budi Bakti, good. Nah, ini seperti punya Karen nih loh. Karen betul itu Karen. Karen satu Budi Bakti, yang mau lihat punya Karen boleh tuh. Karen berarti udah paham. Good. Gwen, coba didekatkan lagi Gwen. Gwen, gimana ya Karen mau bilang sama Gwen ini? Gwen ini betul. Gwen betul, tapi di atas yang sebelah sini loh. Di atas ini ada kosong loh Gwen. Gwen bisa tambah lagi segitiga di atasnya sini. Yang di sebelah kiri kan Gwen udah penuh. Di sebelah kanan ini Gwen agak turun dia. Agak turun. Jadi kalau bisa Gwen tambah lagi segitiga merahnya dua lah di atas. Supaya nggak kosong. Di atas Gwen ini ada putih. Enggak Gwen. Bentar ya. Bentar nanti pewananu. Ya nggak apa-apa lah Gwen. Sementara itu dulu. Boleh. Gwen sudah betul kok, cuma agak kosong di atas. Grace betul. Oke, okay, good. Gak apa-apa Gwen, sementara buat aja dulu itu ya Gwen. Arga. Nah, ini Arga juga udah bagus. Good, bagus Arga. Berarti udah paham ya. Untuk yang sudah paham seperti Arga, Japin juga good. Arga, Japin, lo kita warna selanjutnya. Dario Raharjo, oke, sudah paham juga. Ingat, awan belum kita warnai. Ya. Dario, betul? Sekarang warna yang ketiga ya. Gue ikutin Pak Iwan aja dulu. Nggak apa-apa, dah yang di atas kosong supaya nanti gue nggak tambah bingung nanti ya. Ini, Pak Iwan warnain warna oranye sekarang. Oranye tua atau yellow oranye namanya di sini. Ini buatnya sama seperti tadi lagi. Tolong diperhatikan dulu. Nih, Pak Iwan titik-titik di depannya ya. Kalian tandain dulu supaya mudah membuat segitiganya. Nah, kalau sudah ada titik bantuan, Pak Iwan tarik ke belakang. Nah, nih Pak Iwan udah jadi nih. Itu warna oranye tua ya, yellow oranye namanya. Ini tinggal yang belum ini, yellow oranye muda sama kuning sama putih. Dibentuk dulu. Jangan diwarnain dulu ya. Jangan ada yang mewarna dulu.
Bentuk dulu segitiganya seperti punya Pak Iwan. Tolong diperhatikan dan juga dihafalin warnanya. Kalau kalian mau pintar warnainnya. Punya Gwen. Oke. Gwen betul. Nah, Gwen betul sudah itu. Cheryl Nursalin. Wah, sudah penuh ya Cheryl ya? Oke, kalau sudah penuh nggak apa-apa. Nah, lihat ya. Tolong diperhatikan Pak. Lagi. Bapak, kayak gini, Kak. Klo, kamu sudah betul. Teruskan warna yellow, orange, warna krum yellow sama warna putih di tengahnya, Klo. Sampai selesai ya. Ya, Klo selesaikan karena Klo udah paham. Begini, Kak. Kevin betul. Bapak begini, Kak, Mbak. Pak. Bentar. Pigo ya, Pigo betul. Jordi oke. Sayang betul. Sayang betul. Jordi betul, sayang betul. Oke, sekarang lihat. Perhatikan, Pak Iwan belum warna ya. Ini Pak Iwan mau tambah lagi segitiganya. Kalian perhatikan dulu. Kalau di bawahnya ini, bentar ya, perhatikan, lihat Pak Iwan. Nah, ini Pak Iwan tunjuk ya. Di sini ada kosong nih di bawah ini. Kalau ada kosong, berarti Pak Iwan mau buat segitiga lagi. Kalau di sini ada awan, nggak perlu buat segitiga. Tapi ini karena awannya agak di bawah, nggak turun, berarti kan di sini kosong. Pak Iwan tambah lagi segitiganya. Satu. Lihat ya. Kalau yang sudah penuh awannya nggak usah. Jadi awan nggak boleh ditabrak ya. Ini karena punya Pak Iwan. Awannya agak di bawah, berarti Pak Iwan tambah lagi segitiganya satu. Yang di sebelah sini, kosong juga nih sedikit nih. Jadi Pak Iwan tambah lagi segitiganya. Perhatikan dulu. Karena kosong atau awannya nggak di bawah, jadi Pak Iwan tambah. Supaya langitnya nggak ada yang kosong. Pak Iwan tambah. Pak. Kalau kalian sudah penuh karena ada awan, nggak perlu ditambah, nggak perlu. Kalau Pak Iwan kan karena awannya nggak di bawah, jadi Pak Iwan tambah. Gitu, tekniknya gitu ya. Nah, ini lihat dulu, perhatikan punya Pak Iwan. Setelah ini baru Pak Iwan warnain. Jadi poinnya jangan nabrak gambar awan ya. Jangan nabrak gambar awan. Karena awan itu beda warna nanti. Bapak sudah. Bentar. Ya, Gwen, sekarang Gwen boleh diwarnain. Bapak. Nah, ini untuk Klo. Untuk Klo sudah selesai langitnya. Oke, bagus Klo. Tinggal nunggu yang lain ya, Klo ya. Klo sudah selesai langitnya, Klo tunggu yang lain. Renard coba didekatkan gambarnya. Kejauhan Pak Iwan gak bisa lihat. Turunkan dikit. Oke, berarti Renard ini untuk mewarnai langit sudah paham Renard ya. Oke, bagus Renard. Sekarang Cheris Jovina udah bagus juga nih, betul warnain langitnya. Cheris Jovina udah paham, good. Untuk siapa nih? Terima kasih, Pak. Ya, bentar ya, kita belum selesai. Ini Raharjo siapa nih? Dario Raharjo, betul. Dario Raharjo, good. Valencia, betul. Ya, betul juga. Warnain ya, oranye tuanya diwarnain. Untuk Vincent kok gambarnya jauh sekali? Vincent nggak kelihatan, gambar terlalu jauh. Bapak, begini nih, Pak. Ya, dipenuhi. Ya, gini, Kak, Bapak. Ya, Klo, seperti itu, Klo. Ya, Vincent, Bapak, betul. Begini, Kak, Bapak. Vincent, betul. Sekarang ada Pigo. Oke, Pigo, betul. Karen nih rapi, good. Karen. Halo, Karen. Pak Iwan mau tanya. Karen itu warnain sendiri ya? Atau dibantu? Gak apa-apa.
Kenapa? Sendiri. Oke, pintar kalau sendiri berarti Karen udah bagus kerjanya. Karen, kalau udah pintar warnanya nanti ikut lomba ya. Nanti ada lomba loh. Nicholas Mastan. Nicholas Mastan dekat. Orang bisa tari apa akun yellow aja. Oh iya betul, Nicholas Mastan betul. Gwen itu betul, Mas. Gwen sayangnya nggak bisa koreksi sih ya Gwen ya. Gwen itu mewarnanya betul, tapi sayang di atasnya tuh masih ada putih. Pewan lihat, masa Gwen nggak lihat? Coba lihat Gwen lihat, yang di atas Pewan tunjuk ini loh. Di sini Pewan kan penuh, Gwen itu ada kosong. Kalau Gwen paham itu bisa ditambah. Bisa tambah warna seperti ini juga, Gwen, tapi ditambah di segitiga di atas ini. Tambah lagi, samakan seperti yang di bawah. Jadi di atasnya tuh nggak kosong. Karena Gwen kan punyanya nggak turun. Nggak apa-apa segitiganya ditambah, Gwen. Oke, yang lain ya. Ini sudah oranye tua, sekarang oranye muda. Ini, Bapak. Iya, Gwen itu masih ada kosong, Paiwan lihat di atas ini. Boleh tambah. Iya, sekarang oranye muda. Pak Iwan buat segitiga lagi ya. Pak, rambut saya udah mau full tempe, bisa satu warna. Siapa yang sudah full? Kalau sudah full, ya nggak usah diwarnain lagi berarti. Kalau masih belum full, kita buat lagi nih. Ini ya, kalian perhatikan sekarang Paiwan oranye muda nih, krum yellow. Buat lagi segitiga seperti tadi, terus diwarnain lagi, dicampur ya. Ayo ikutin Paiwan lagi. Ikutin dulu ya, bentar. Nanti pertanyaannya. Nanti kita nggak selesai-selesai langitnya nih. Udah setengah jam nih, sayang nih kalau kelamaan buat langit aja. Nih Paiwan udah warna oranye muda nih, krum yellow. Kawan. Kenapa? Awan. Warnain awan. Siapa yang bertanya? Siapa? Siapa yang bertanya? Ini oranye muda ya Paiwan ya, oranye muda ya. Sekarang ini Paiwan warna yellow. Paiwan teruskan ya segitiganya ya. Jadi cepat selesai nih. Segitiganya sekarang warna yellow. Jadi setelah oranye muda warna kuning lagi. Terakhir warna putih nanti. Nah, nih. Lihat punya Paiwan warna yellow. Terakhir warna putih. Sebenarnya Paiwan mah kalian udah mulai hafal warna langit nih. Jadi kalau lo mau warnain udah bisa warnain langit. Ini udah selesai di Paiwan ya. Mak kalau gitu kan? Nih coba lihat punya Paiwan. Kamu samakan seperti gambar Paiwan ini. Nih coba lihat. Warnanya gini aja kok. Asal warnanya nggak boleh salah. Purple, red, yellow, orange, krum yellow, dan white, terakhir putih. Ikutin aja seperti itu. Lanjut. Dario Raharjo, good, bagus. Dario Raharjo, good, sudah bagus. Dario Raharjo. Dari Raharjo, Paiwan panggil. Iya. Yeah. Kamu tahu nggak warna awan gradasi apa? Warna awan gradasinya ingat nggak? Ingat nggak warna apa? Lupa. Awan. Macam gradasi. Oh. Ingat nggak? Paiwan tanya. Ingat atau? Warna awan gradasinya kayaknya sih. Belum. Masih lupa ya? Nanti Paiwan kasih tahu kalau belum. Buat clue ini, clue bertanya di chat ini.
Kalau kalau ini Pak Iwan tahu pasti hafal warna awan. Klo boleh warnain awan. Ingat pakai putih ya Klo. Klo pakai putih awannya jangan enggak ya. Siap dulu. Blue, sky blue, white. Yes, bagus langitnya. Oke, okay, good. Kan sudah pagi kah? Kita kapan selesai? Kita kapan selesai? Selesainya jam 10. Gwen, Gwen, coba lihat Taiwan tadi Gwen. Coba lihat Taiwan mau lihat punya Gwen. Coba lihat lagi, kasih lihat ke kamera Gwen, punya Gwen. Gwen. Nah, itu maksud Taiwan gitu Gwen. Di atasnya sudah penuh. Tadi kan enggak masih kosong. Nah, sekarang Gwen selesaikan langitnya ke tengah. Ada yellow lagi kan yang belum ya? Yellow sama white putih digabung di tengahnya ini sampai penuh. Ya lihat punya Pak Iwan. Oh my god. Buat yang lain yang sudah selesai langitnya. Yang sudah selesai langitnya sekarang kita mewarnain awan. Awan warna gradasinya warna apa ya? Warna ada yang tahu enggak? Awan itu warna biru. Gradasi biru itu apa aja? Ada yang ingat tidak? Gradasi warna biru itu. Nih, Taiwan tunjukkan lagi. Ini kayaknya belum hafal semua nih. Saya sudah hafal. Ya, yang sudah hafal. Lusianto biru, kobal biru, kain biru. Kobal biru, kain biru, dan white. Terus yang blue, kobal blue, sky blue, dan white. Ada empat warna. Kayak gini, Pak. Bentar. Bentar ya. Gwen, nah itu Gwen betul tuh. Itu penuh, ya. Yang di bawah dipenuhin juga Gwen ya. Sampai bentuk awannya ini ya. Jangan ada yang kosong lagi di bawahnya putih ya. Paskan. Paskan lengkungan awan di poster bentuk. Alexander, kayaknya udah ya Alexander ya. Oke, sekarang kita mau mewarnai gambar awan. Awannya ya betul. Awannya sekarang warnanya Taiwan ya. Yang di tengah itu warnanya apa? Tengah mana pintar ini ya? Bukan. Pak Iwan ini warna apa aja Pak Iwan? Ya. Ada tiga warna yang ini Bon. Ini warna baru punya tiga warna tapi yang di tengah apa? Tengah-tengah itu apa? Nah sebentar. Gini Pak Iwan ketik di chat aja ya. Supaya mudah nyarinya ya, Pak Iwan ketik di chat. Nih, warna biru gradasinya ya. Perhatikan, baca. Lucian, bro. Baca. Kobar, bro. Ini nggak boleh salah ya urutannya ya. Jangan ditukar ya. Kobar, bro. Sky, blue. Dan white, putih. Nah, tolong kalian perhatikan, itu Pak Iwan ada ketik di chat urutan warnanya. Prussian blue, cobalt blue, sky blue, dan white. Tuh, nama-namanya tuh kalian baca di crayonnya ya. Coba diambil di chat ada ketik ya supaya kalian mudah nyarinya ada namanya tuh. Udah mas, Bapak Iwan, saya gini Pak. Itu warnanya tolong diambil. Ini warnanya Pak Iwan. Lihat di anu benar. Ya, Gwen sudah betul.
Iya, betul sudah Winola. Winola tolong lihat namanya di chat ya. Kalau Pak Iwan cek lagi satu-satu, nanti kita enggak selesai-selesai. Kelamaan ya. Oke, sekarang Pak Iwan langsung aja nih, kalian perhatikan. Volume HP-nya di mute. Volume HP di mute dulu. Pak Iwan ambil warna biasa kan. Warna itu dari warna yang paling tua dulu nih, Ocean Blue ya. Nanti pertanyaannya nanti Peter, nanti ya. Nih, Pak Iwan bentuk dulu menggunakan warna biru tua. Pak Iwan nggak bisa cek satu-satu ya kalau bertanya ya. Masalahnya nanti satu bertanya kita nggak mewarnain-warnain. Nah ini Pak Iwan bentuk dulu sesuai bentuk awan ini. Ini ya, menggunakan warna biru tua atau Prussian Blue. Pak Lek lagi ya. Menggunakan warna biru tua atau Prussian Blue. Buat lengkungan dulu di bawahnya, jangan terlalu besar. Terus diwarnain ya. Lihat contoh punya Pak Iwan. Prussian Blue, biru tua dulu. Betul. Oke, warnanya yang penuh, jangan ada putih. Valencia, betul. Dario Raharjo, good, bagus. Warnanya yang penuh. Cheryl, oke, betul. Gwen, oke, paham sudah. Betul sudah. Saya sudah, Pak. Ini enggak, Bapak. Oke, Pigo. Ya, Pigo bagus, betul.
Rian Mitra. Jovin, Jovin Jojo, oke, okay. Good, betul. Jovin Jojo. Okta Riandra. Okay. Ya, betul. Kita sudah berjumpa. Rian sudah ya. Nah, nanti Okta mau buat lengkungan biru ini. Pewan kasih tahu ya, Okta ya. Okta buat lengkungan birunya yang di bawah ini, usahakan sama besarnya seperti awan yang kamu buat. Jangan awannya besar, di bawahnya kecil-kecil. Salah tuh ya. Okta, samain ya. Aldrin. Oh, siapa? Aldrin bukan Okta. Oh, Pak Iwan lihatnya sini Okta sih. M. Oktra Oktariandra Aldrin. Aldrin ya, panggilannya ya. Oke, okay, Aldrin. Aldrin, samain seperti kawan. Lihat punya Pak Iwan, Aldrin. Lewat zoom ya, Aldrin lihat. Bapak Winola sudah selesai. Lengkungannya kan besar Aldrin, berarti yang di bawahnya samain. Kalau di atas sudah selesai. Bawahnya satu juga, jangan dua ya. Jadi sama besarnya. Oke Winola, betul. Oke, ini bisa sekarang lihat hewan yang proses lainnya nih, tolong diperhatikan karena waktunya udah mau habis nih. Tadi Pak Iwan volumenya di mute dulu. Tadi Pak Iwan warnain warna Prusian dulu ya, biru tua ya. Pak Iwan udah taruh di samping. Sekarang warna yang kedua, Cobalt Blue. Dilengkung dulu nih sebelum warnain. Tolong dilihat, diperhatikan. Lihat, diperhatikan Pak Iwan buat lengkungan dulu sebelum ya. Nah, lihat dulu prosesnya. Kalian perhatikan supaya kalian bisa nanti mewarnainya. Sebelum diwarnai, Pak Iwan buat lengkungan dulu. Jadi sama seperti biru tua tadi, Pak Iwan buat lengkungan dulu sebelum diwarnain. Jadi tidak bingung warnainnya. Nah, ini ya Pak Iwan lengkung ya. Lihat dulu yuk, dilengkung dulu di atas biru tua tadi Prusian dulu. Sekarang gunakan warna Cobalt Blue buat lengkungan lagi, terus diwarnain. Disatuin kakak warnanya. Betul, digabung warnanya sampai tidak ada putihnya ya. Ini dibuat lengkungan dulu ya. Samakan lengkungnya, jangan beda dengan yang tadi. Samakan. Warna nah, terus apa? Cobalt Blue, warna yang kedua, Cobalt Blue. Nih, Pak Iwan gabung dah nih warnanya nih. Setelah dibuat lengkungan, sekarang diwarnain. Warnanya digabung atau dicampur dengan warna yang pertama tadi, warna Prusian Blue. Bapak, kayak gini, Kak. Tidak, ini, Pak. Lihat dulu punya Pak Iwan, lihat dulu ya. Sabar-sabar ya. Nih, Pak Iwan udah gabungin warnanya. Iya, Kak. Oke, close sudah ya. Close sudah selesai. Oke, okay, good. Kak, itu tisu untuk dirapiin. Jangan dibuat tisu. Jangan sama tisu, close. Sama kuas. Kuas untuk yang ngecat itu, yang lebar. Apa kayak gini, Kak? Ini selesai, deh. Jadi oke. Tinggal warnanya lebih rapat lagi ya, Jordi ya. Lebih padat lagi. Jovin, good. Jovin. Jovin ini berdua ya sama Jojo ya? Atau Jovin Jojo maksudnya gimana? Panggilannya Jojo, Pak. Jovin panggilannya Jojo, Pak. Oh, Jovin panggilannya Jojo gitu. Oh, ya oke. Saya juga panggilannya Jojo. Iya. Udah bagus itu. Bagus kerjaannya. Seril Nur Salin. Oke, Seril. Bagus. Warnanya jangan banyak putih ya, Seril. Dipadatin lagi. Apa lagi nih Pak Iwan mau cek nih yang belum. Halo Pak, Kristal. Kristale kok baru kelihatan. Oke, Kristale good, bagus. Valencia Chin. Valencia Chin, oke. Okay. Cool. Oh, dia Jovan. Nah, persen gini 3 garis. Iya. Jovina, oke okay, sudah juga.
Gini, Pak Iwan, dengarkan ya. Yang Pak Iwan sudah sebut, yang Pak Iwan sudah koreksi, sudah sebut namanya. Boleh lip, yang sudah. Pak Iwan yang sebut namanya sudah boleh lip, karena waktunya habis nih. Ya, Arga, Arga kerjaannya bagus. Arga boleh lip, sudah selesai tuh, boleh lip Arga. Alexander Valerius. Bentar, gantian satu-satu. Alexander Valerius sudah selesai, boleh lip. Winola, boleh lip Winola. Klo boleh lip, Klo boleh lip. Karen. Karen boleh lip. Karen latihan terus ya, nanti ada lomba ikut ya. Jangan tidak, Karen mau lihat. Karen udah bagus, boleh lip. Yes, juga bagus. Pak, saya sudah selesai. Kau yang dimain. Gantian satu-satu yang Pak Iwan sebut. Dengarkan, yang Pak Iwan sebut namanya baru boleh lip ya, yang sudah Pak Iwan koreksi. Grace 1A boleh lip. Sudah selesai Grace. Dario Raharjo boleh lip. Sudah selesai. Nicholas Mastan boleh lip. Nicholas Mastan boleh lip. Marpel 1A bagus boleh lip. Pak Iwan dadah. Ada gantian yang belum disebut jangan bersuara dulu, yang belum disebut namanya jangan bersuara dulu. Gwen boleh lip. Gwen boleh lip. Yoel boleh lip. Yoel boleh lip. Vigo boleh lip. Vigo boleh lip. Milan boleh lip. Milan 1A boleh lip. Prince Kevin bagus boleh lip. Prince Kevin boleh lip. Prince Kevin boleh lip. Evan bagus. Evan bagus boleh lip Evan. Bentar ya. Yang lain HP-nya di mute dulu supaya nanti Pak Iwan sebut nama temannya kedengaran. Di mute dulu nanti Pak Iwan sebut nama satu. Milan Kaliani Wen boleh lip. Milan Kaliani Wen. Mau udah semuanya. Terima kasih semuanya Milan di video ya. Dah. Sean boleh lip. 1B Sean boleh lip. Jovin Jojo. Jovin Jojo boleh lip. Ceris. Ceris boleh lip. Ceris boleh lip. Nama budaya. Nama budaya. Raymond Sacio. Raymond Sacio boleh lip. Raymond Sacio. Nama budaya, Pak. Nama budaya. Javin. Javin boleh lip. Bentar ya, yang belum dipanggil namanya di mute aja dulu. Jadi nggak ribut, temannya bisa kedengaran yang Pak Iwan koreksi ya. Renat 1A boleh lip, sudah bagus tuh awannya Renat. Ingat ya, nambah awan. Sekarang ada Kenji Aiden 10, oke boleh lip. Sebentar Pak Iwan. Sebentar ya gantian. Sebentar gantian. Ini sekarang 1A, Anderson. Mana tadi? Oh, iya. Anderson, oke, okay, good. Boleh lip. Anderson boleh lip. Udah bagus. Udah bagus. Brandon. Ini begini, Kak. Brandon, good. Boleh lip, Brandon. Bagus. Nama budaya, Pak Iwan. Nama budaya. Kevin, 1A. Bagus. Boleh lip. Kapan? Kevin, sebentar. Jopan sudah selesai. Oke, bagus. Boleh lip. Jopan 1A Budi Bakti. Budaya Pak Iwan. Budaya. Conchita. Yang belum sabar ya. Yang belum sabar. Conchita, Heslinda, boleh lip ya. Conchita, Heslinda, boleh lip. Ya, nama budaya. Yang belum. Sebentar, gantian. Joseph Super Kucing. Oke, okay, boleh lip. Vincent boleh lip. Nama
Nama budaya. Josel super kucing boleh lift. Salom. Salom. Salom kok gambarnya buram? Gak kelihatan. Gambarnya budaya. Salom buram. Nama budaya. Ya, nama budaya. Oke, Salom boleh lip ya. Salom nih kayaknya gambarnya agak buram nih. Oke, Salom boleh lip ya. Salom boleh lip kan udah juga. Joan, 1A. Joan. Joan. Pelik Marsen dulu, Pelik Marsen. Oke, bagus kerjaannya rapi. Good, boleh lip. Pelik Marsen. Nama budaya Pak Iwan. Ya, nama budaya. Ada Jordan. Jordan mana nih kerjaannya Jordan? Jordan? Bentar. Pak Iwan, Kenjo panggil ya. Oke. Jordan, Pak Iwan mau lihat punya Jordan dulu. Jordan sudah ya? Oke Jordan, kalau sudah boleh lip ya. Boleh lip ya Jordan. Iya. Jordan boleh lip. Nama budaya Pak. Nama budaya. Aldrin, Aldrin boleh lip. Aldrin boleh lip. Tinggal Joan. Joan 1A, mana punyamu? Karyamu mana? Hasil mewarnainya. Joan. Joan. Kasih lihat Taiwan. Oke, Joan sudah ya. Joan boleh lip. Kenjo Valentino, mana punyamu? Kenjo? Kenjo. Oke, good. Boleh lip ya. Oke, Kenjo boleh lip, Joan boleh lip. Sampai ketemu Sabtu depan ya. Kenjo boleh lip ya, Kenjo. Kita ganti kelas yang lain ya. Oke. Tunggu 11, Pak, ya. Ya, ya, Peder. Pak Iwan, kok kita baru berdua? Baru berdua? Ini ya. Siapa? Oliver. Oliver. Maaf ya, yang saya lupa ganti nama. Ini namanya Prudence. Bukan Oliver. Pruden tuh kakakmu ya, Oliver? Saun sama Cheryl kenapa? Saun sama Cheryl kenapa ini? Saun sama Cheryl? Tadi baterai laptopnya habis, Pak. Baru mau isi. Oh iya, gak apa-apa, Bun. Gak apa-apa. Nanti gak lihat apa-apa, di YouTube Bun. Aja ya. Lihat di YouTube-nya bisa, Bun. Nanti ikutin ada ya. Bisa kita tonton ulang itu, bisa diikutin. Saun sama Cheryl mana? Boleh lihat kak Bun gambar Saun sama Cheryl. Oh ya itu sudah bisa kok. Gak usah nangis ya pinter ya. Jangan nangis. Ya gak apa-apa itu awannya sudah diwarnain kok. Gak apa-apa. Kita baru selesai kok. Nanti Saun sama Cheryl bisa nonton lagi punya Pak Iwan di YouTube. Nanti YouTube-nya Budi Bakti ya. Itu sudah kok awannya sudah selesai juga. Kita belum selesai awannya, Saun sama Cheryl ya. Oke ya. Sampai ketemu Sabtu depan ya. Ini kelas 2 lagi yang masuk. Gak apa-apa, Saun sama Cheryl sudah selesai kok. Saya lip ya, Pak ya. Oke, boleh Bun. YouTube-nya apa namanya, Pak? Nanti saya kirim di sama wali kelas, Bun. Oke, ya. Ya, Bun, makasih Bun ya. Ini yang sudah masuk, ini Oliver.
ada Chelsea. Kita tunggu teman dulu ya, Oliver ya. Kita mulainya jam